akhirnya pertandingan dimulai antara RRQ dan Geek Fam. Tak barbar lagi. Woi Syarul, jantungan, kalau jangan nonton pertandingan ini yo, jangan lupa yo. Ini tak record, langsung nanti edit, report gak barbar. Woblok. Akhirnya main MPR kan, aku udah berjanji. Aku season ini paling enggak main sekali kan guys ya. Aku tuh udah janji sama kalian. Mana pernah aku tuh bohongin janji. Laki itu yang dipegang adalah kata-katanya. Dan aku udah megang kata-kataku ya. Aku main sekali paling enggak. Gitu kan? Ya, terima kasih Pak Pulung dan juga Vela Jeff untuk game kedua pada malam hari ini akan mempertemukan antara Geek Fam yang berjumpa dengan RRQ Hoshi. Di pertemuan pertama mereka untuk di minggu yang pertama, kemenangan 2-0 untuk RRQ Hoshi di mana dengan unique hero pick. Bure-bure. Ini 1080 taek. Gimana cara bure asu? Kita lihat untuk Realme player head to head ada Val bersama dengan LJ. Kedua hero support masing-masing bagi tim mereka satu sama lain. Jadi gak bakal main Yur. Gua gak bisa janji gua main atau enggak guys. Bisa aja gua main, ditunggu aja lah. Masalah istriku tuh loh yang marah-marah kalau aku main. Kalau aku sih aku udah pengen main guys ya. Wong aku masih jago gitu kan. Tapi istri kalau ngomong jangan main ya. Apa kata itu kan. Game ke satu dimulai. RRQ melawan Geek Fam. Iya, saya lain-lain ini sekarang. Gua diem lah, gua gak boleh bocorin lah. Di sini tampaknya Geek Fam akan mengeban Digi. Menurut gua, Geek Fam akan mengeban Digi. Ayo Liam, kamu kan udah pindah ke Geek Fam, kalian RRQ lah. Om Yir, cerita dong kenapa gak pakai emblem. Cok, itu ya. Ah, gak tau lah. Terlalu panjang kalau cerita guys ya, terlalu panjang. Keren, yang penting ya menang lah, yang penting menang, oke. Itu kalau gua kalah, gua udah dibully itu guys ya. Kalah karena Donki gak pakai emblem, untung gua menang. Selamat, selamat. Emang Tuhan tuh sayang Donki. Benar-benar mereka punya hero yang komit dengan adanya Grom dan juga Wanwan dan Sicilian di sisi belakang untuk memberikan damage. Iya, benar-benar dan sini sepertinya Wanwan-nya nanti akan diarahkan menuju ke Lemon ya. Karena terakhir kita ngelihat Lemon pakai Wanwan bagus banget juga permainannya dan Karmi. Gua tahu gigi lu lagi sakit. Iya, Cok. Kemarin gigi gua sakit sampai gua kayak gini-gini. Sakit gusi gua kemarin, kambuh lagi. Itu memang benar guys ya, supaya gua gak kambuh, gigi gua tuh rasanya harus copot, tai. Di MPL ID season kelima masih. Ini kelihatan gak suara gua agak bindeng gimana gitu, karena gusi gua ada sakit gitu. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya Lemon dengan menggunakan Borek-borek ini lo 1080, jancok. Eh, gak terima sama tua, bubar, goblok. Hancok. Jadi ini kesimpulan guys ya, kemarin dari match kemarin RRQ itu bisa disimpulkan ya. Tim kuat tuh harus tank dan core-nya tuh sama-sama kuat. Ternyata kemarin ya, LG kan sama VN tuh tank kuat kan. Ternyata kalau dikasih core kurang ya kalah. Gitu loh guys ya intinya. Jadi harus dua-duanya kuat. Gak bisa ngomong tank harus kuat guys. Core pun harus kuat. Kalau core gak kuat gimana cara gendong tank? Kayak gua gitu kan. Gua sering digendong rek gitu kan. Karena core rek kuat. Tapi rek kalau gak ada kuat juga susah dia gendong gitu kan. Saling melengkapin. Kemarin juga buktinya VN LG kalah kan kalau core-nya gak kuat. Jangan lupa langsung di kolom komen kita dengan emot tepuk tangan. Mana Echon? Sini sini. Gak mau. Dan juga jangan lupa Resya habis potong rambut. Mana sini? Sini sini. Nut habis potong rambut tuh kamu. Lu muncul di kamera. Kali ini kita langsung masuk aja. Muncul. Habis potong rambut, guys. Rambutnya bagus apa jelek? Area pertahanan dari Gak kelihatan agak bawah. First time bakal dikeluarkan kah kali ini masih mencoba untuk bertahan dan sepertinya bakal diulur lagi. Kayak orang Korea-Korea gitu kan. Red buff-nya berhasil diamankan oleh kebagian red buff untuk seorang Wanwan di Fin dan Sin kali ini bersama-sama. Ya, tapi di sini Fin nanti bakal ada sedikit PR, yakni adalah membuat item mana sebanyak-banyaknya. Karena memang dimensio saja gak bisa menopang mana yang dimiliki sama seorang Pin sendiri di sini dengan Sicilian ya. Tapi tadi juga dari Pin mengeluarkan flame shot mencoba untuk mendapatkan red buff yang dimiliki sama Geek Fam. Tapi masih bisa di secure sama Geek Fam ID. Udah ya guys ya, kalian nonton aja gamenya ini, seru. 13 hero berbeda dari 15 game. Sementara kita lihat
Yep, gold bombnya harus ke Richard lagi dari first time tadi langsung dikeluarkan seorang Elite. Langsung first blood dari Lamso! Dan Lemon, mampus! Lemon akankah dia bisa menyelamatkan diri? Nice, oke. Okay. Di saat yang sama, Ramsu langsung membunuh Lemon, buah Lemon dibunuh. Baik sekali dari Kick Fam, apakah akan memenangkan pertandingan melawan RRQ? Gua harus menahan diri guys ya, gua nggak boleh terlalu ngolok guys. Kalau nggak nanti gua di konten gua dihina sama fans RRQ. Ya gua harus menghargain gitu kan, mereka nanti baper gitu. Aduh, Ramsunya mati, kena Sin. Ya ampun. Ya ampun, terlalu lama lo di bawah. Tapi nggak apa-apa, duitnya masih menang 1000. Kick Fam 7000, RRQ 6000, oke? Benar banget, cepat banget pergerakan dari RRQ ya. Mereka langsung membalas tadi, mereka kehilangan 2 poin, mereka kehilangan core-nya seorang Lemon, tapi langsung dibalas Ramsu juga langsung dibalas. Lemon, aduh, Lemonnya Lemonnya duitnya mulai nge-up. Stylenya Bounty Hunter pastinya akan gold-nya akan bertambah lagi, belum lagi dengan meta hyper carry sekarang. Dengan item ROM yang langsung memanjakan seorang core-nya. Yes, dan Turtle sudah datang ke Line of Blank kali ini, Turtle. Ya, ya, ya. Siapa yang bakal memakan kura-kura? Kalau gua pribadi, gua dukung Kick Fam ya guys ya. Karena RRQ tuh saingannya EVOS di peringkat atas. Jadi normal dong gua mendukung Kick Fam. Kalian tuh jangan ngomong gua tuh gak netral. Ya gua mau menjadi, gua menjadi diri sendiri lah. Gua ya dukung Kick Fam lah. Wong EVOS kan sekarang di bawah RRQ. Gua berharap RRQ kalah biar EVOS naik. Fair kan? Gitu loh. Jadi orang tuh jangan munafik. Gua itu kan apa adanya. Tapi gua apa adanya tapi dihina. Memang orang Indonesia itu gitu guys ya. Heran aku. Seorang kari harus dipukul mundur aja. Dan sekarang scene-nya tanpa gangguan. Bisakah dari RRQ untuk langsung mendapatkan Turtle? Karena akan banyak sekali advantage. Aduh. Duitnya kalah tapi RRQ masih dapat Turtle loh. Oleh seorang pin dan berhasil untuk mendapatkan. Emang Kick Fam nih. Baik ya, tapi di sebelah sana ada yang lupa benar. Lo. Shield masuk dan enggak cutting nih ya teman-teman dari RRQ. Shield-nya nih kok shield-nya enggak hilang-hilang ya? Shield di sini sudah cukup nyaman lah. Iya. Ada 3 mas, 3 roaming. Oh, jadi suaranya Esmeralda kalau lagi nyentit itu iya gitu ya. Aduh Val, kamu tuh ngapain Val? Ya udahlah, game ini menang untuk RRQ guys ya. Luar biasa sekali masuk dari bagian belakang. Udah di pop up juga time journey, tapi enggak juga sempat untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang Digi. Yur kok nganggu Carmilla mau turnamen enggak nganggu Chou. Chou udah enggak meta guys ya. Sekarang tuh Donkey udah bukan Donkey Grok, bukan Donkey Chou, Donkey Carmilla guys ya. Tapi herannya kalian kan enggak ngefans gitu kan sama hero Carmilla, ngefansnya sama hero apa? Chou gitu kan. Chou lagi enggak meta guys. Mau gimana? Gak bisa ngomong itu kan? Carmilla, tapi di saat dia turun langsung disingkat habis. Betul banget dan juga Pepis. Oi! Sama seorang Vin juga cukup menyakitkan hati dan jiwa di sebelah sana ya. Langsung tekan. Ya, duit masih seimbang. Ayo Kick Fam semangat. Dan kalau kita lihat kali ini 5-3. Patah lancar, jelas lancar loh. Ya, VYN mampus. Oke. Oke, nice. Dari Ramsu. Ramsu duitnya kaya. Sementara buah-buah Lemon masih 022. Tapi scene-nya duitnya nge-up 300. Ini nanti guys ya, late game-nya tuh justru beratnya bukan kena Lemon guys ya. Ini beratnya tuh kena scene, udah terlalu kaya. Dia di depan bisa tebain damage-nya musuh, nggak mati-mati. Itu yang bikin game susah guys. Nanti lihat ya, kalian bisa lihat ya. Kick Fam-nya akan kesusahan karena scene di depan ngacang-ngacang nggak mati-mati. Shield-nya tebel karena duitnya udah unggul gitu guys ya. Yang merepotkan bukan Lemon-nya, tapi scene-nya. Siapa yang bakal bikin kura-kura jadi sate? Tapi red buff-nya akhirnya di reset. Nanti dia tuh duit udah bisa di depan enggak mati-mati. Berbahaya sepertinya tapi kita lihat sisi lain. Ivin berhadap dengan R7. Ini tank ketemu tank, siapa yang bakal jadi makanan? Tapi R7 di sini masih bisa untuk sedikit mundur karena the power of nature juga imunnya masih berjalan ya. Iya, bandel banget R7 ya. Dan tadi gangguin orang. Sampai ke reset lagi dan ada niatan nikah lagi enggak? Ya enggak lah. Sama istri gua, udah cantik, udah mirip bokep-bokep gitu kan. Udah ada Molina kecil yang langsung nabrak ke arah seorang Lemon, harus mundur lagi ke bagian belakang. Yes, dan kalau kita lihat dari sisinya, sisi yang lebih ke arah lagi Tracheon, Esmeralda juga memiliki kalam di Reaper kali ini. Masih bisa bergerak ke arah. Suara MPL-nya gede di, tak kelam! Suara aku asing gede, goblok. Jadi target selanjutnya sih, jadi seorang sih di sisi bawah. Wow, sementara ini Pal kita. Oke.
langsung aja membuka, mencoba untuk membuka war di bagian depan dan lo 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 timenya langsung aja dilepaskan oleh anti CC yang dimiliki oleh seorang Lemon. Sementara itu Turtle harus diamankan, tapi Turtle-nya diamankan sama RRQ terus. Scene-nya nih aduh nggak mati-mati tai. Justru yang menyusahkan bukan si buah guys ya, si scene-nya nih kalau game ini. Ya, masih level 9, masih mencoba untuk mendapatkan pundi-pundi goldnya kali ini karena baru saja memiliki Raptor seorang side-side aja di sini yang dimiliki sama seorang Lemon. Sedangkan di sini sini hampir menyelesaikan item keduanya dan dari tim tapi harusnya juga, tapi harusnya ya kalau saya teori guys ya, Esmeralda bisa mati kan guys ya. Wow, ya 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 lemon mati kena Ramsu. Nice Ramsu LG, tapi aduh Val, aduh sinnya dari belakang, sinnya dari belakang. Woi 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 woi, ya ampun. Tapi harusnya kalau menurut teori ya guys ya, Esmeralda itu bisa nggak mati sama Kari? Harusnya bisa guys ya. Jadi kita late game masih bisa berharap dengan si Ramsu. Kalau menurut gua pribadi, Lemon bisa jadi pengalian isu di mana di saat dia harus di take down terus-terusan, Sin bisa terus memperkaya dirinya. Betul sekali karena Sin. Donkey yang kami kenal ngolok-ngolok. Jangan gitulah guys ya. Untuk game ini gua nggak ngolok-ngolok. Nanti game kedua gua ngolok-ngolok ya. Oke. Deal ya. Echon udah bisa pinter jalan sekarang. Dut, anakku sekarang udah guys, anakku udah pinter jalan guys ya Echon. Udah suka lari-lari gitu. Udah mirip papanya gitu kan, suka lari-lari kemana-mana. Baik gitu loh. Sedangkan Kipper, dia hanya berhasil mendapatkan satu di sisi bawah dan itu pun karena Lemon yang berhasil mereka siksa dari awal. Disiksa kan? Disiksa baik-baik. Diperes oleh Lemon ya. Don. Diperes abis-abis. Halo. Echon. Masih udah berhasil diamankan oleh seorang Lemon juga. Sementara kali ini mereka berada di bagian tengah dari RRQ LG di mencoba untuk open. Tapi gua ngerasa ya, sejak anakku lahir tuh ya hokiku tuh menambah guys ya. Tandanya memang anakku itu bawa hoki guys. Ini kenapa ya gak mati-mati ya R7-nya? Loh, guys, aku tuh masih penasaran loh ya. Jump shot itu ya. Meskipun Glock skill 1 kena slow ya. Jump shot tuh jadi slow ya, guys ya. Oke, R7-nya mati. Jadi cum shot itu nembus ya guys ya ke skill satu grup. Kedua wave minion RRQ Moshi di top dan di bottom itu ngepush langsung ke DC Ekpo. DC Winda aja sini, Winda lu mau gak di Discord Winda? Kalau lu mau gua ke Discord. Enggak ah, Winda kan sombong. Dia tuh kurang ajar guys ya. Jadi ya. Ya aduh mati. Aduh. Ditabrak harinya mati. Ya ampun. Ya ampun, rata dong. Rata dong Ipin. Ya ampun, udah jelas di game ini merek milik RRQ guys ya. Loh, handphoneku baterai habis loh, lupa tak charge, duduk ambil charge dud. Aku gak bisa baca komen kalian ya guys ya, baterai ku habis. Ntar aku masuk ke Discord dulu lah, siapa tahu Winda mau Discord gitu kan. Kalau dia baik ya, kalau dia jahat gak mau. Win? Win? Oh, jadi Winda tuh ini dia bikin konten guys ya. Dan luar biasanya langsung berhasil terregel. Lu bikin konten ya Win ya? Adanya time journey yang berhasil dikeluarkan. Baik sekali pergerakannya cemaren banget. Ini enggak bikin konten. Betul banget. Hampir wipe out. Sebenarnya udah bisa dibilang wipe out. Jadi guys ya, kurang ajar guys ya. Winda tuh pantas ya waktu ngolok-ngolok sama Yam, dia tuh tertawa-tertawa diam-diam gitu kan guys ya. Enggak marah itu kan. Ternyata dijadiin konten gitu kan dua kali guys. Dari seorang sih dan juga teman-teman Jepam ini menjadi salah satu. Itu kan karena dia minta. Sini itu memiliki luar biasa besar. Kalau kita lihat dari udah tahu lah posisi lu mati nih. Ram, ya, tapi mati. Tapi ya karirnya mati gitu kan. Itu VYR-nya udah tahu guys ya. Dia sengaja masuk tapi tukeran sama core. Jadi untung enggak apa-apa guys. Jadi VYR tuh sengaja masuk mati tapi tukernya sama karirnya gitu kan. Anggapannya Ion tuker aja gitu kan enggak apa-apa. Luar biasa sisi dari tadi. Tapi di bagian atas kita lihat seorang Lemon coba untuk speed push. Apa dia udah berhasil? Bisa gak dia langsung untuk strike push ke arah base yang ada di Geek Farm. Sementara ini Ipin dan aduh. Scene-nya 10-01 tai.
Esmeralda. Dan kali ini Wave Minion ya, ya, jangan di end lah, gamenya lebih lama dikit biar konten gua lebih lama. Ya ampun energi, cepet banget. Konten gua jadi sebentar dong. Ya kan lama draft. Permainan yang sangat luar biasa ditunjukkan oleh Harki di sini. Sin yang berada di level sini, Syahrul. Ini game ke-1 udah selesai guys ya. I'm alone, I'm alright. It's so good.